warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga kita bisa merasakan begitu banyak nikmat dalam kehidupan ini. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah mengajarkan kita begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan agama yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas memiliki begitu banyak dimensi dalam kehidupan ini. Mulai dari bekerja, beribadah, beramal, dan lain-lain. Namun, di antara banyaknya dimensi tentang ikhlas ini, yang paling utama dan paling penting adalah ikhlas dalam beribadah. Hal ini tercantum dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimussalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan ibadah dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pemirsa sekalian, ayat tersebut menggambarkan tentang ikhlas dalam beribadah dan beramal. Dalam beribadah, ketika tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, maka akan membuat hidup kita menjadi runyam. Dalam beramal, ada begitu banyak pahala dan kebaikan yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat harus ikhlas semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridho-Nya, maka pahala dan kebaikan yang berlipat ganda itu insyaallah akan diberikan Allah secara tak terduga dan kita tidak tahu kapan dan di mana. Pemirsa sekalian, ikhlas ini adalah perbuatan hati. Ikhlas ini berkaitan dengan hati manusia. Jadi, seberapapun kita melakukan kebaikan, seberapapun kita melakukan perbuatan baik, ibadah, dan sebagainya, jika hati kita tidak ikhlas, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena ikhlas ini tidak dinilai dari seberapa banyak kita beribadah, seberapa banyak kita berbuat baik. Tetapi, ikhlas ini dinilai dari setulus apa kita melakukannya. Ataukah dengan kata sederhananya, ikhlas ini dikaitkan dengan niat awal kita. Jika kita meniatkan sebuah ibadah atau sebuah perbuatan baik hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia, maka kita hanya akan mendapatkan pujian tersebut. Kemudian, ketika kita meniatkan ibadah tersebut hanya untuk kelihatan atau terlihat lebih baik dari orang lain, maka hanya itu yang akan kita dapatkan. Dan ujung-ujungnya apa? Ketika kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekeliling kita, maka semuanya akan hampa. Yang ada adalah kekecewaan. Pemirsa sekalian, jika ikhlas ini sudah tertanam dalam hati kita, maka kehidupan kita akan semakin ringan. Segala perbuatan, segala amal ibadah, dan sebagainya akan menjadi ringan untuk kita kerjakan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang bersih, kita akan menjadi pribadi yang tulus. Contohnya saja, seorang pedagang, ketika ia menjadi pedagang yang ikhlas, maka
tentu saja dia akan menjadi pribadi yang jujur, menjadi pedagang yang baik. Kemudian seorang petani, ketika ia ikhlas, maka ia akan menjadi petani yang baik. Seorang pejabat, ketika dia ikhlas, akan menjadi pejabat yang baik. Pemirsa sekalian, saya teringat dengan sebuah perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya semua manusia itu akan rusak, kecuali yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan kemudian semua manusia yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak, kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih berada dalam kekhawatiran yang besar. Jadi, pemirsa, sesungguhnya perbuatan baik, amal ibadah, dan sebagainya, ilmu dan amal tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa kita banggakan. Kenapa? Karena dikembalikan lagi ke niat kita. Jika kita melakukan semua itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesia-siaan. Sedangkan orang-orang yang ikhlas saja, menurut Imam Al-Ghazali, masih berada dalam kekhawatiran yang besar. Lantas bagaimana dengan kita yang kita belum tahu, kita bisa belum bisa menjamin diri kita bahwa kita sudah ikhlas. Pemirsa, lalu apa sebenarnya kelebihan dari orang-orang yang ikhlas? Orang-orang yang ikhlas memiliki jiwa yang tentram, memiliki penguasaan diri yang baik. Orang-orang yang ikhlas tidak lagi mengharapkan pujian dari orang-orang di sekelilingnya. Tidak lagi peduli dengan apa perkataan orang-orang di sekitarnya. Mau dikatakan baik, mau dikatakan buruk, mereka akan terus melaksanakan ibadahnya, mereka akan terus melaksanakan amal kebaikannya. Orang-orang yang bersedekah karena ikhlas, tidak akan peduli lagi orang-orang di sekitarnya mengacungi jempol atau seperti apa. Yang jelasnya yang dia tahu bahwa dia melakukan kebaikan, dia melakukan ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang ikhlas ini atau perbuatan ikhlas ini biasa dianalogikan dengan akar. Kenapa akar? Kita bisa menyaksikan sama-sama bahwa akar ini tidak kelihatan di permukaan, dia jauh tertancap di dalam tanah, tetapi kemudian bisa menguatkan pohon dan segala yang ada di atasnya. Dia tidak peduli apakah pohon akan menerima keberadaannya atau ke orang-orang di sekelilingnya akan menginjaknya, dia tidak peduli. Yang dia tahu bagaimana caranya supaya ia terus bertahan di bawah tanah dan kemudian terus mengokohkan tumbuhnya pohon tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sebagai kesimpulan, orang yang ikhlas sebenarnya memiliki ruhia yang sangat besar. Mereka akan merasakan hidupnya bahagia. Mereka akan merasakan bahwa hidupnya tidak ada rekayasa. Tidak ada yang perlu dibuat-buat. Semuanya berjalan secara natural, bagaikan air yang mengalir. Dia tidak perlu mengikuti arah pembicaraan orang lain. Tidak perlu mengikuti apa mau orang-orang di sekitarnya. Yang dia tahu, Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Olehnya itu, mari dari sekarang kita perbaiki hati kita perbaiki niat kita beribadah dan beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Astagfirullahal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.